Potlet menginspirasi. Itu kayaknya kuno kah atau ya biasa-biasa aja apa gimana ya? Hai Sobat Muslet, kenalin gue Andita Ramadhani. Kalian bisa panggil gue dengan Dita. Kebetulan gue adalah mahasiswi dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di salah satu kampus di daerah Bekasi. Oke, kali ini mungkin kalian agak sedikit bertanya-tanya, kenapa sih kok Dita ada di podcastnya Museum Listrik dan Energi Baru ya? Kebetulan gue di sini akan menjadi host di podcastnya Museum Listrik dan Energi Baru. Oke, kalian yang penasaran kali ini, gimana sih museum di mata pelajar itu? Apakah museum itu kayaknya kuno kah? Atau ya biasa-biasa aja apa gimana ya gitu? Kita akan tanya. Dan kebetulan teman bicara gue, asik ya tuh teman bicara. Teman bicara gue kali ini adalah beliau adalah seorang manajer di Museum Listrik dan Energi Baru. Teman-teman juga jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di share ke semua teman-temannya. Oke teman-teman, sesuai dengan janji gue tadi gue akan memperkenalkan teman bicara gue. Asik gak tuh? Beliau adalah seorang manajer di Museum Listrik dan Energi Baru. Penasaran kan? Sama saya juga. Oke, kita langsung aja panggil, yaitu panggil, bukan deh, undang. Oke, kita undang yaitu Bapak Hasan, kita panggilnya Pak Hasan. Oke? Okay. Hasan, halo. Ini undangnya nggak mau kayak ritual kayak Gilang kan? Oke. Kita langsung masuk aja ya pembahasan siap. Awal. Jadi tanpa perlu basa-basi. Ini mau ngapain sih bahas awal kayak resmi banget ya? Oke. Gitu. Okay, kita bahasnya agak ringan aja ya. Sebenarnya itu kan kebetulan Dita juga di kampus itu kan. Sama teman-teman kita tuh lagi pada ngobrolin tentang museum. Oke. Museum itu kayak gimana sih? Museum itu kuno kah? Museum itu jadul kah? Karena banyak banget teman-teman di kampus kita yang merasa kayak museum kan kuno, museum kan jadul. Tapi di Museum Listrik dan Energi Baru itu seperti apa? Karena teman-temanku juga taunya mereka itu konotasinya itu memorium banget. Jadi menurut Kak Hasan sendiri, karena kan Kak Hasan juga sebagai manajer di Museum Listrik dan Energi Baru, gimana caranya menarik atau mengubah stigma dari para pengunjung yang mayoritas kan rata-rata pelajar dan mahasiswa? Oke. Boleh Kak Hasan dijawab biar teman-teman di rumah juga nggak penasaran. Siap, thank you Dita. Nice question, dan ini saya harapan terutama untuk nge-clearkan suasana, nge-clearkan informasi. Yang pasti kalau teman-temannya Dek Dita ngomong bahwa museum itu kuno, museum itu jadul, hampir bisa dipastikan teman-teman Dek Dita belum pernah datang ke Museum Listrik. Karena kalau udah datang ke Museum Listrik, nah ngeliat lah bahwa Museum Listrik itu senantiasa relevan dengan update zaman. Jadi teknologi mau kemana? Gitu ya. Yes. Okay. Kita memang mewarnai Museum Listrik itu dengan tiga warna. Masa lalu, biar kita bisa ambil pelajaran. Kalau versi bahasa Maduranya itu ibroh. Kita ambil ibroh dari pengetahuan-pengetahuan orang hebat di zamannya. Kemudian masa kini. Saat ini tren itu seperti apa? Kita update diri kita dengan barang peraga, informasi, apa yang kekinian. Bahkan teman-teman kalau hadir di Museum Gusto School, Jelajah Museum Virtual, materinya selalu kita buat relevan dengan dunia pendidikan. Yang datang kelas 5 SD, yang kita sampaikan materi 5 SD. Yang datang SMP, kita buat materinya SMP. Jadi kita buat relevan. Plus yang terakhir, kita buat Museum Listrik itu visioner ke depan. Masa depan seperti apa sih yang akan hadir di bidang listrik dan energi baru? Kita hadir. Ada bayangan. Yes. Keren ya. Kali ini juga Dita penasaran gimana sih sejarah singkat dari Museum Listrik dan Energi Baru. Kira-kira gimana ya Pak Hasan kalau misalkan sejarah singkat awalnya itu kayak gimana sih di Museum Listrik dan Energi Baru ini? Penasaran kan? Oke, thank you ya Dita. Pertanyaan menarik yang sebenarnya kalau anak milenial itu bisa di Google. Iya. Satu. Nah,
teman-teman sekalian, uniknya Museum Listrik dan Energi Baru itu dibangun tanggal 20 April tahun 1995. 20 April 1995. Benar, sampai angka itu jadi password di mana-mana. Kalau di Amblat nyari password pasti tanggal itu. Nah, itu rahasia bersama. Nah, cuman yang unik adalah saat tahun 1995 ternyata rasio elektrifikasi itu jumlah. Jadi kalau daerah di Indonesia itu 100%, yang terlistrik itu berapa persen? Nah, tahun 95 itu sekitar 53%. Berarti masih sedikit lah ya. Jauh. Setengah. Coba bayangkan, tahun 1980 itu sekitar 8%. 1990 itu 28%. Dan 95 itu saat hampir berakhirnya eranya Pak Harto, itu perkembangan kelistrikan itu luar biasa pesatnya. Nah, karena luar biasa pesatnya, sebagai momentum dibangunlah Museum Listrik dan Energi Baru. Coba Adik Dita bayangkan ya, rasakan nih, bahwa tahun 95 belum pernah ada pemikiran bahwa energi baru. Sekarang energi baru mencuat di mana-mana. Heboh luar biasa. Ada Tesla lah, ada mobil Kona, ada mobil apa, motor listrik, gesit dari TS. Nah, coba bayangkan tahun 95 founding father-nya Indonesia menamakan museum ini Museum Listrik dan Energi Baru. Kok bisa orang-orang lama itu ngasih energi baru? Padahal jangankan ngomong energi baru, ada aja tahun 95 itu udah luar biasa. Syukur ibaratnya. Nah, coba bayangkan, tahun 95 udah dikasih energi baru. Sekarang rasio elektrifikasi di Indonesia, data per Mei kemarin, itu sekitar 99,35%. Hampir 100%. Nah, jadi benar-benar seluruh nasional sudah terlistrik ya. Hanya sisa 0,65% saja. Itu di ujung-ujung di daerah tertentu yang terpencil ya, Ibu. Yes. Terluar, terpencil gitu ya. Ya, 3T. Terluar, terpencil, terisolir. Oke. Sekarang Dita juga pengen singgung sedikit. Tadi kan sudah sejarah singkat tentang Museum Listrik dan Energi Baru ya, Kak Hasan. Oke, singgung sedikit tentang ketertarikan pengunjung ke museum, ya kan? Karena kan sudah pasti kalau pengunjung itu pengen ke museum, dia pasti kan udah pasti semakin tinggi juga ketertarikan mereka. Dan sudah pasti pihak museum juga akan menambahkan kualitasnya. Tapi langkah awal apa untuk Museum Listrik ini biar supaya teman-teman kita juga nih di rumah, teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar semua pengen datang ke Museum Listrik. Kayak gitu. Ibaratnya kayak cinta pandangan pertama dulu. Baisa. Gitu ya kan. Cie. Gitu. Gimana Kak Asa? Oke. Yang pasti kami di Museum Listrik dan Energi Baru pengen selalu relevan. Relevan dengan apa? Dengan kebutuhan dunia pendidikan, relevan dengan kebutuhan berekreasi masyarakat, dan kita pengen relevan dengan keperluan dari masyarakat. Sehingga apapun yang kami hadirkan di Museum Listrik tidak semata-mata warnanya untuk edukasi, tapi edukasi dan entertainment. Jadi yang kami hadirkan, kami tawarkan adalah edutainment. Jadi sambil datang, sambil dapat ilmu, sambil tercerahkan. Makanya kami di Museum Listrik itu selain kalau di museum yang lain kan lagi-lagi pertanyaan pertama tadi relevan banget. Museum itu kesannya horor kayak gitu kan ya. Tapi tidak di Museum Listrik. Karena Museum Listrik senantiasa relevan dan update. Apapun yang ada di Museum Listrik, apapun yang ada di luar dan lagi tren, kita hadirkan di Museum Listrik. Keren. Maksudnya apa yang lagi booming tapi Indonesia juga ada. Coba contoh, misal iya, betul. Sekarang lagi booming mobil listrik, motor listrik, kita ada. Iya. Skuter listrik ada. Iya, sepeda listrik ada. Jadi pengunjung kalau hadir di sini bisa naik skuter listrik keliling. Jadi iya, bukan skuter. Iya. Okay. Ada. Bisa cek ke Instagram kita. Cek Instagram Museum Listrik. Cek Instagram Museum Listrik ya. Yes. Di follow juga, terus dilihat aktivitas. Nah. Oke, teman-teman. Oke, terus lanjut Kak Hasan? Iya, lanjut. Iya, oke.
tadi kan udah tanya tentang sedikit langkah awal ya untuk musim listrik energi baru, biar supaya teman-teman Dita dan teman-teman yang nonton video ini juga tertarik. Yeah. Oke, sekarang musim listrik dan energi baru tadi sudah dikatakan dari 20 April 1995, hampir 26 tahun. Itu apa saja penghargaan yang sudah diraih oleh musim listrik dan energi baru? Nah, ini salah satu yang menarik juga bahwa musim listrik dan energi baru itu terus berupaya eksis. Salah satunya kita pengen hadir, selain mengedukasi, kita juga pengen dapat beberapa penghargaan. Nah, kami di musim listrik energi baru, di lingkungan taman mini kita masuk kategori museum A. Itu nggak banyak yang kategori museum A. Itu grade tertinggi ya. Satu. Kita juga di beberapa lomba, lomba kebersihan, keindahan, dan estetika taman mini kita ada berjuara juga. Kemudian kita kalau lomba ada pameran keluar, kebetulan ini kan pandemi ya. Dulu sebelum pandemi kita rutin banget, setahun bisa sampai 3 kali. Kita hadir ke Jawa Tengah, kita hadir ke Jawa Timur, dan kita dapat juga penghargaan stan-stan terbaik di sana. Keren. Kemudian kita juga dapat predikat museum cerdas dinobatkan dari komunitas jelajah museum, dan banyak lagi. Jadi lumayan berderet penghargaan musim listrik dan energi baru, dan itu satu kebanggaan buat kita. Oke, tadi kan Kak Hasan juga sempat bilang sudah sebelum pandemi ini sempat keluar dari Pulau Jawa ya. Maksudnya sorry, jelajah jalan ke kota-kota gitu. Berarti Museum Listrik dan Energi Baru ini juga sebelum pandemik, teman-teman, juga ada pameran-pameran ke luar DKI Jakarta. Yes. Berarti bukan hanya di sini doang, bukan hanya tahun ini, bukan hanya di Jakarta doang gitu ya kan. Cuman keren banget, maksudnya kerennya tuh hebat ya, maksudnya dia punya stand-stand yang memang gaul lah ibaratnya, gaul, kekinian banget, yang jarang. Biasanya kan kalau kita lihat stand musim itu cuma hanya foto dari si logonya itu, badutnya, terus paling peragaan-peragaannya doang udah. Tapi kalau di musim listrik bisa dicobain gak kayak peragaan-peragaan gitu? Bisa? Iya. Keren. Kami di musim listrik dan energi baru saat pandemi, kami terus berkreasi, terus berkarya. Coba bayangin aja Adik Dita, bahwa kita sebelum pandemi hadir, kita udah punya rencana yang sangat luar biasa. Kita pengen bikin gebrakan, hadirkan ribuan orang. Ada lomba, lomba edukasi anak, pameran keluar kota, semua kita siapin, anggaran kita siapin, persiapan udah dijalankan. Tiba-tiba pandemi datang, semua berantakan. Nah, menyiasati itu, apa yang kami lakukan? Kami tetap pengen mengedukasi, karena passion kami untuk berbagi, passion kami untuk mengedukasi itu nggak bisa dibendung oleh apapun, termasuk pandemi. Jadi kami terus hadir. Awal mula coba, MLab itu teman-teman yang pemandu itu nggak familiar dengan semua alat, macam sekarang Zoom, Google Meet, Webex, atau Teammate, atau apapun itu, nggak ada yang familiar. Tiba-tiba ada request. Dulu kalau inget ceritanya jadi lucu. Kita udah terbiasa, awal mula Zoom pun nggak hafal, agak kurang familiar. Dicoba pakai Zoom, Zoom udah hadir, ternyata request pertama itu minta pakai Google Meet. Waduh, berantakanlah kita. Kita udah latihan berkali-kali dengan Zoom, tapi request yang datang pakai Google Meet. Jadi lucu. Akhirnya, aduh, cara ngeliatnya gimana? Cara ini gimana? Nyorot ke orangnya gimana? Gitu. Jadi itu pengalaman kita, tapi lagi-lagi saat nggak ada pengunjung, kita terus ada pemanduan, dan kita live broadcast pakai IG, pakai YouTube, sekaligus untuk saran latihan kita. Berkali-kali latihan, sekarang kalau Dedita main ke musim listrik, hadir di program GMV atau MGS-nya, beda. Itu apa tuh? GMV sama? GMV, Jelajah Museum Virtual, sama Museum Ghost to School. Ada dua program yang utama, memang ada dari. Jadi kalau yang MGS memang free program ya. Jadi kita pengen mengedukasi, karena edukasi jangan sampai dibatasi biaya. Udah, kita hadir, bahkan kita kasih hadiah. Tapi kalau GMV, memang secara peralatan kita berbeda. Kita siapin kayak studio,
Nah, kalau diperhatikan ruangan ini pun studionya dari GMV. Kita pakai OBS, kita ya pakai Filmix dan sebagainya untuk background orangnya kayak apa reporter televisi ya, kayak ya, gitu. Jadi benar-benar profesional. Itu yang kami jual, kami hadirkan ke siswa. Anak-anak di rumah itu juga nggak boring, benernya biar supaya ternyata jelajah museum virtual tuh ada gitu, yes. Dan benar-benar asik lah ibaratnya, asik, nggak bikin bosen juga ibaratnya. Di rumah itu kan kita udah capek belajar, aduh maaf ya bapak ibu guru, di rumah itu kita udah capek belajar, terus tiba-tiba kita pengen dong rekreasi. Oke, kita juga mau nanya sedikit, kira-kira gitu ya Kak Hasan, kan museum itu banyak peragaan. Yang paling menonjol lah ibaratnya kayak ikoniknya museum listrik itu yang mana? Okay. Gitu. Ikonnya museum listrik itu yang mana? Pertanyaan menarik, tapi saya nggak bisa jawab secara spesifik. Iya. Karena setiap orang, setiap tingkatan usia pasti berbeda. Berbeda. Nah, cuman yang paling menonjol kita lihat di depan, itu ada robot MaxLab warna kuning bawa pedang gede. Tinggi sekitar 3 meter. Oh, lumayan. Bisa buat berfoto. Nah, itu kalau dulu masih banyak pengunjung, home voice-nya kita aktifkan. Kalau sekarang kan kita banyak hadir online, jadinya ya sudah. Kita biarkan di depan buat pajangan. Jadi uniknya kalau setiap orang datang, biasanya hanya berhenti di situ untuk foto-foto. Oh, okay. Itu ikoniknya Museum Listrik Energi Baru. Kemudian kalau masuk ke dalam, untuk anak-anak usia SD kelas 3 ke bawah, sampai TK, itu suka sama robot apa yang di dalam, area peraga, robot mini. Robotnya sekitar 30 cm, itu bisa nendang bola, bisa push up, bisa nari, bisa joget. Robot dance gitu? Yes. Okay. Jadi ada musiknya, ada dance-nya, dan yang pasti kami selalu support dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah di depan kita ini. Ini namanya plasma ball. Plasma ball ini salah satu mainan edukasi yang kita hadirkan di museum listrik. Kenapa? Karena kalau di dunia pendidikan itu kan kita hanya dikenal 3 jenis benda. Benda padat, benda cair, sama gas. Nah, ternyata ada yang keempat, bentuknya adalah plasma. Plasma ini adalah gas yang terionisasi. Jadi kalau disentuh, ini langsung terfokus ke satu. Ini karena proton sama elektronnya berdesakan. Dan ini unik, langsung bisa dicoba dan gak berbahaya. Oh, nggak berbahaya. Wah, dan banyak yang serupa di sini. Ada contoh yang lain, misal Van de Graaff, ada teater 5 dimensi. Teater 5 dimensi unik. Kita bisa duduk, ada angin, ada air. Ih, keren. Itu biasanya cuma paling 3 dimensi. Nah, ya, kan? Kita 5 coba. Keren. Panca indra. Cuma di museum listrik dan energi baru. Nah, bayangin. Kena 5-5-nya. Kemudian Van de Graaff, kalau dipegang, mohon maaf buat yang nggak pakai jilbab biasanya. Itu rambut bisa berdiri. Oh. Rambut bisa berdiri. Benar berdiri. Ada, bisa ada pakai juga. Ada. Ini bisa. Jadi nyentuh kayak gini, terus tiba-tiba rambutnya berdiri. Itu karena ada. Ada. Aliran listrik. Aliran listrik statis yang ke tubuh kemudian membuat rambut berdiri. Itu Van de Graaff. Kemudian ada yang lain lagi. Kita seperti yang tadi saya sebutkan, ada skuter mini bisa bapak sama anak. Duduk di depan, jalan-jalan di dalam lingkungan museum listrik. Di ada. Luar apa di gimana? Di dalam. Oh, di dalam sini? Di dalam, ada. Keren. Di situ, di belakang sini. Keren. Kalau mau eksternal, kita ada dua sepeda listrik juga listrik. Tanpa dikayuh, bisa kayak motor. Iya, iya, tahu, itu tahu. Nah, ya banyak sekarang. Banyak. Tapi itu bisa keliling taman ini. Kita enak, sediakan jadi juga. Enak, capek gitu ya. Gak perlu harus goes-goes lagi, ternyata ada sepeda listrik. Ada motor, ada mobil listrik juga. Jadi semua yang terkait listrik dan update, kami ada di museum listrik. Motor, mobil? Yes. Ada di museum listrik? Ada. Berarti memang benar semuanya ya? Yes. Benar semua kendaraan yang ada? Yes. Kecuali pesawat ya teman-teman, kapal. Itu gak ada. Kita punya sebenarnya pesawat listrik. Oh ya? Namanya drone. Ada kita drone juga. Bisa. Iya benar-benar. Oke, oke. Tadi Kak Hasan bahas tentang mobil listrik sama motor listrik. Kalau untuk mobil listrik sendiri ini di museum listrik kita boleh nyobain nggak sih? Atau misalkan kan di Indonesia awam.
dengan yang kayak gitu. Mungkin ada gitu kan, cuman bukan di kalangan kita seperti ini kan. Tapi apakah Indonesia itu memang benar bisa gitu dengan track jalannya yang berlubang, terus udah gitu orang-orang Indonesia kan kalau bawa mobil kan ibaratnya kayak ibaratnya supir Batak gitu, mus gitu kan. Iya karena papaku sendiri kayak gitu guys, makanya aku penasaran gitu. Tadi Kak Hasan sempat nyinggung kalau masalah mobil listrik itu kayak gimana Kak Hasan? Ini bukan aib keluarga yang diumbar kan ya? Bukan. Sorry papanya Dita, aman ya? Aman. Nah, gini, Dita, museum listrik energi baru itu hadir memberi contoh barang-barang yang sekiranya akan jadi tren di masa depan kita hadirkan. Berarti kayak ini adalah ramalannya gitu ya? Yes, ada semua. Nah, apakah mobil listrik, motor listrik cocok untuk Indonesia dengan kondisi berlubang dan sebagainya? Lagi-lagi, saya pernah nyoba semuanya, skuter listrik udah nyoba, sepeda listrik udah nyoba, motor listrik udah nyoba, mobil listrik pun saya udah nyoba semua. Mobil listrik, kayak mobil pada umumnya, pedalnya sama semuanya? Kayak bom-bom kar. Oh. Jadi persis. Cuman kalau secara natural, mobil listrik itu nggak ada suara. Jadi nyala sama matinya itu hampir-hampir nggak ada beda. Tiba-tiba kita ngejak kendalnya, gasnya, jalan. Oke. Bahkan sekitar aja nggak tahu kalau ada kendaraan. Kedengeran ya, ya suaranya. Makanya beberapa mobil yang saat ya? Ini ya ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, beberapa mobil sekarang di manuver dibuat kayak semacam suara-suara bisik. Hanya untuk menunjukkan kalau dia ada dan nyala. Jadi kalau natural enggak ada suara kayak gitu. Dan yang pasti sekarang tren mobil listrik itu luar biasa. Jakarta Bandung kalau pakai Tesla Model X itu bisa sekali charge lah. Jakarta, Bandung, ngambil siomay, balik lagi ke Jakarta, cukup satu charging. Sekali? 4 jam doang. Iya. Charging 4 jam doang. Di pom bensin atau di rumah kita gimana nih? Di rumah bisa. Bisa? Sekarang SPKLU banyak di mana-mana. Keren. Di Jakarta saja udah ada ribuan. Di museum listrik ada satu di depan. Dia bentuknya kayak semacam... apa sih yang kotak pom bensin gitu apa gimana apa ya, cas mini cas apa ya bentuknya kayak kotak pom bensin tapi ukurannya seperempatnya terus diambil itu persis kayak apa ya istilahnya kayak sekarang mungkin sering orang termogan gitu ya Nah, bentuknya kayak termogan ada kabel tinggal dicolok gitu doang udah ngecas. Tapi kalau misalnya untuk rumah-rumah yang kayak cuman nggak dibawa ibarat kayak gimana ya kayak 1300 yang 1300 watt gitu yang kalau di bawah itu bisa mampu juga dia disesuaikan. Oh, itu disesuaikan. Oke. Okay. CC-nya juga besar berarti. Apa standar kayak pada mobil umumnya? Kalau mobil listrik ya, kita ngomong secara kapasitas ya. Mobil listrik itu sekarang luar biasa. Kemampuannya, jaraknya, kapasitas baterainya luar biasa. Coba bayangkan. Kalau mobil itu diukur kemampuannya itu pakai horsepower. Horsepower itu kekuatan satu kuda. Tahu kan kuda? Iya. Nah, kuda kalau satu di depan mungkin satu satu kendaraan kecil di belakang bisa diangkut. Iya. Nah, mobil rata-rata kayak Dita tahu Innova, Innova itu kemampuan dia 149 horsepower. Jadi satu mobil ditarik 149 kuda di depannya. Keren. Itu Innova. Itu Innova yang ya? Pakai bensin, pakai solar. Iya. Yang Tesla saya sebutkan tadi, Jakarta Bandung PP satu kali cas cuma 4 jam. Itu bukan 149, tapi 1100 kuda di depannya. Jadi menarik jauh lebih kencang. Luar biasa sekarang. Kemampuan, kapasitas dan itu hanya gambaran baru tahun 2021 loh. Oh, launching-nya itu kan kalau 5 tahun lagi kayak gimana? 10 tahun lagi kayak gimana? Luar biasa. Teknologi ini enggak kebendung. Kira-kira di Indonesia tuh kan ibaratnya gimana ya Kak, kadang kan kita juga kan tadi tentang membahas mobil listrik, dia itu berarti di cas, jalan kayak gitu, ada juga mobil yang pakai tenaga apa panel surya gitu ya? Oke, ada kita ada di sini, ada juga di sini, ada pemberian dari rekan-rekan ITS, terima kasih ITS. Ada dua karya Anda di sini, terima kasih. Keren. Dan itu aku baru tahu maksudnya memang dia pakai tenaga surya jadi tapi kalau malam
Gimana? Karena ada baterai. Oh, ada baterai. Jadi siang ngambil matahari, power ada, disimpan di baterai. Mm-hmm. Baterai penuh bisa dibuat saat dia tidak dapat matahari. Okay. Untuk saat ini beberapa model mobil itu pakai pendekatan hybrid. Jadi ada bahan bakar fosil fuel, ada juga pakai listrik elektrik charging. Jadi contoh kayak sebelah merek-merek besar yang depannya H itu, yang kayak gitu itu, nah itu pakai hybrid. Jadi dia itu pakai listrik kalau speednya di bawah 40, di atas 40 dia alihkan ke fossil fuel. Beberapa seperti itu. Nah kalau sekarang pelan-pelan tren yang pure elektrik itu lagi jaya-jayanya. Cuman harganya masih agak mahal. Ini tunggu negara api menyerang. Kalau Cina udah datang, wah biasanya hancur harga itu. Kita lihat. Iya juga sih. Tapi keren juga ya, ibaratnya motor listrik, mobil listrik, bentuknya pun juga sama ya. Berarti kayak pada motor umum pada biasanya gitu ya. Tapi pasti ada dong namanya produk gitu, habis itu kayak kendaraan. Berarti kendaraan yang jelas-jelas pakai bahan bakar bensin aja nih teman-teman, itu pasti ada kekurangannya. Kelebihannya juga pasti ada juga. Kelemahan dan kelebihan dari si mobil dan motor listrik ini tuh. Ya seperti tadi, mobil motor listrik kelemahannya saat ini masih di teknologi baterainya. Kalau Adik Dita tahu mobil listrik itu beratnya, misalkan beratnya 1 ton misalkan, lebih dari setengah itu adalah baterai. Jadi memang sekarang kendala utama teknologi baterai. Tapi lagi-lagi teknologi menunjukkan perubahan, semakin lama makin kuat kapasitasnya, makin kecil ukurannya. Kalau kita lihat tren di negara tetangga kayak Taiwan misalkan, motor listrik itu udah kayak motor 1000 umat. Kayak biasa nah, gitu ya. Dan baterainya itu ada di tiap, saya sebutnya Indomaret Alfamart ya gitu loh. Depan Alfamart Indomaret itu ada kayak semacam baterai swap. Jadi ditempel, diambil, masuk. Jalan lagi 40-50 kilo kita misalkan. Kita sepeda biasa gitu ya, Pak? Habis mampir ke Alfamart Indomaret, beli lagi, tuker sama yang baru. Jadi nggak perlu nunggu ngecas sama sekali. Taiwan. Itu di Taiwan. Nah, dan banyak negara yang seperti itu juga. Indonesia mudah-mudahan nggak lama lagi. Bismillah ya, semoga. Keren nih nanti nih kalau anak sekolah ya kan. Anak sekolah, mahasiswa kalau misalkan ke kampus naik mobil apa? Mobil listrik, asik. Keren banget. Oke. Sebenarnya sih Dita masih banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang pengen kita tanyain. Cuman kadang Dita tuh juga bingung sih ya. Kita kan dari motion listrik, ini kita balik lagi ke motion listrik ya, Kak Asen. Untuk harga tiketnya kalau sebelum pandemik berapa? Dan tadi kan ada yang virtual, ya kan? Ada yang gratis sama ada yang berbayar. Itu sistemnya seperti apa tuh? Nah, tadi kan belum dibahas tuh kayak gitu. Iya. Yang pasti kalau bahas tiket bisa menghubungi marketing motion listrik energi baru. Yang pasti kita memberikan harga terbaik, kita memberikan kualitas terbaik. Yang gratis aja hadir ke kita kasih souvenir, apalagi yang berbayar gitu ya. Jadi benar-benar kita itu pengen mengapresiasi tamu sebaik mungkin yang bisa kita berikan. Kita hadirkan edukasi terbaik. Itu niatan kami. Kalau 1-2 ada gejala kendala jaringan atau apa, paling enggak kita udah ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi termasuk keren sih tetap tangan untuk motion listrik. Daring pisau udah kayak kita belajar online aja teman-teman, cuman bedanya ya seru-seru aja. 5D tadi ada 5D. Yes. Berapa film yang ada di sini dan filmnya itu menceritakan tentang apa? Filmnya banyak, tapi sekali bayar itu bisa untuk 3 judul. 3 judul? 3 judul. Kita nonton ke bioskop 40.000 teman-teman, satu film. Ini harganya? Harganya 25 dan 35. 25. Lu semua datang ke sini beneran. Ini keren banget, keren. 25 bisa 3 film. Ya. Mantap. Dan sensasi 5 dimensinya dapat. Bisa duduknya goyang-goyang, benar-benar kayak kita dihadirkan situasinya. Ada semprotan angin,
ada angin, ada air dan semua. Jadi sensasi fisik lima indera itu dimanjakan di sana. Keren ya, maksudnya tuh bener-bener cuma 25.000 deh, 25 ya? 25 kalau weekdays, weekend 35. 35. Tapi dapat 3 film, terus kita punya pengalaman yang keren, jarang ada, 5 dimensi juga ya kan. Dan ada di museum, karena konotasi museumnya ya tadi balik lagi kan kuno lah ibaratnya. Tapi kok di museum ada 5 dimensi, ada motor listrik, ada mobil listrik. Ini kayak gini-gini nih, biasanya kita kan ngeliatnya paling cuma di film-film paranormal yang gini-gini, tapi di sini ada dan dijelaskan pula. Yes, dan dikontekskan ke dunia pendidikan. Ya. Makanya, di kita, gitu ya. Kalau ada teman yang ngomong bahwa museum itu adalah kuno, maka satu yang dipastikan dia belum hadir ke museum listrik. Dan teman-teman gue yang nonton video ini harus datang ke museum listrik dan energi baru. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengar penjelasan dari Kak Hasan, sudah dijelaskan panjang kali lebar dan udah disimpulkan. Bahkan tadi kita juga sudah dijelaskan sama Kak Hasan, pembahasan ada kayaknya di Indonesia ini memang cocok gitu ya Kak Hasan buat pakai mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik aja udah pada punya ya kan. Bayangin, seandainya gitu ya kalau misalkan gue datang ke kampus pakai motor listrik. Motor lu merek apa? Motor sebut merek ya kan. Motor lu motor listrik punya enggak lu? Keren enggak tuh? Keren lah. Bayangin. Kalian semua harus datang ke Museum Listrik dan Energi Baru. Jadi hilangkan itu semua konotasi kuno ya kan. Yang ibaratnya kayak alah ngapain, ibaratnya kalau gue ajak ke museum tuh mau let's go gitu ke Museum Listrik dan Energi Baru. Yang belum tahu Museum Listrik dan Energi Baru itu kece, berarti kalian yang ya berarti lu yang ketinggalan zaman. Gua udah masuk duluan coy. Gitu berarti. Lu baru nyebur, berarti lu baru nyebur, gua udah basah duluan. Gitu. Benar apa benar, teman-teman? Benar. Oke. Thank you Dita. Ini kesempatan berharga, bermakna banget. Teman-teman dari dunia pendidikan bisa hadir ke Museum Listrik, nyoba sendiri, hadir langsung dan melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi Museum Listrik senantiasa ada dan berada dan relevan. Kita akan menyentuh dunia pendidikan di level apapun. Kita hadir untuk menyinari pengetahuan edukasi di masyarakat. Jadi podcast ini adalah salah satu wacana, salah satu upaya kita untuk hadir ke masyarakat di saat pandemi ini. Makasih banget. Nanti kalau Dita atau teman-teman hadir di sini, kita bisa podcastan rame-rame, tapi tetap jaga protokol ya. Terima kasih Kak Hasan sudah menjelaskan, sudah mau sharing sama Dita, biar supaya teman-teman Dita juga sama orang-orang yang nonton nih video ini nggak kuno lah ibaratnya, kayak museum itu kan cuma gitu-gitu doang ibaratnya, ya gitu-gitu doang mak, gue juga bisa ke museum ini museum itu gitu ya kan. Tapi di museum listrik itu banyak banget, ada 5D, ada motor listrik dan semuanya, kalian harus datang. Oke Kak Hasan, terima kasih. Nanti kita sharing-sharing lagi ya untuk pembahasan yang lebih keren lagi teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa nih Kak Hasan, coba dong kasih sama teman-temannya, di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar supaya kita juga semangat untuk upload video-video keren lagi. Oke teman-teman, gue Dita mengucapkan terima kasih sama Museum Listrik dan Energi Baru sudah mengundang mengundang saya ke sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.